Assalamualaikum, saya lagi sama idola anak muda zaman sekarang namanya Listy. Apa kabar Listy? Assalamualaikum, saya Listy. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang Listy dan Bilar di malam hari ini. Ya, kabar mereka yang begitu menarik perhatian kita semua. Sekian wacara di hari ini Listy dan Bilar, dan tentunya di malam hari ini yang mana rupanya Listy jalan-jalan nge-mall. Namun apakah dia dengan kekasih dan pujaan hatinya Rizky Billar di hari ini? Hal itu terungkap dari salah satu unggahan seseorang yang sempat bersuah foto dengan si Dedek Listy di mall. Ya, pantas saja Bang Bi tidak ada di Semarang. Ya, Rosehanku menambahkan dirinya berada di Senayan City Mall. Tentunya ya, ketemu dengan idola kita guys, siapa kalau bukan Listy Kejora. Walau tak nampak dalam unggahan Rosehanku tersebut, sepertinya kita banyak menduga bahwa Listy bersama kekasihnya nge-mall dan juga Rivivi. Dan di unggahan tersebut Rosehanku juga memberikan caption, nah tatamu lawan idola pian Listy D.A. Yo, wow. Saya lagi di Jakarta dari Banjarmasin. Ya, selamat buat keluarga besar di sana. Oke, Banjarmasin. Makasih. Tentu saja unggahan dari Rosehanku tersebut memantik banyak pertanyaan dari kita semua, terutama yang pada menunggu karena sepinya vitamin dari mereka berdua, yakni Listy dan Rizky Billar di malam hari ini. Tentu semua banyak berharap bahwa mereka di malam hari ini bisa melewatkan waktu bersama. Ya, sebagaimana beberapa waktu-waktu sebelumnya yang mana Listy dan Billar selalu menyempatkan diri untuk bertemu walaupun hanya sekedar makan. Dan nyatanya saat ke mall kita sempat dibuat ya salfok dengan genggaman tangan Listy dengan seseorang. Dan ternyata akhirnya orang itu adalah Rivivi. Karena unggahan tersebut ada di IG Rivivi, sang manajer Listy. Lalu bagaimanakah dengan Rizky Billar? Walau tak tertangkap kamera, cuma sebagian para netizen juga beranggapan bahwa Listy dan Billar melewatkan malam hari ini sebelum Rizky Billar akhirnya berangkat menuju JWB. Apa JWB guys ya? Seperti yang kalian tahu seperti biasanya, yakni jodoh wasiat Bapak Rizky Billar syuting kembali guys. Lah, daripada itu marilah kita selalu support mereka dan mendoakan hal yang terbaik bagi kesehatan Listy dan Billar. Semoga mereka berdua selalu disehatkan, dimurahkan rezekinya, dan juga dilancarkan segala urusannya, juga diberkahkan usianya dan barokah juga kesehatannya. Karena tentu di masa pandemi sekarang ini banyak yang diuji, baik dari para artis dan halayak biasa, mereka banyak diuji dengan sakit di tengah pandemi, yang mana hal itu tentunya cukup mengkhawatirkan bagi kita semua. Untuk kita berharap idola kita ini yakni Listy dan Billar selalu sehat dalam menjalankan aktivitasnya. Tentunya dengan doa dan pengharapan yang selalu nyata di depan kita semua, yakni bersatunya, happy endingnya cerita Listy dan Billar menjadi pasangan yang halal, yakni menikah di tahun ini seperti yang sudah mereka sampaikan, yang sudah mereka rencanakan sebelumnya, bahwa Listy dan Billar ingin menikah di tahun ini.
Itu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa, doakan yang terbaik. Terima kasih. Yuk, bye-bye.